Hai Capricorn, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini untuk Capricorn Couple April 2022 dan bisa berlaku kapan saja ketika kamu menonton video ini. Ini bacaan general umum, tidak akan cocok untuk semua Capricorn. Kamu boleh tonton juga bacaan zodiak moon, ascendant atau rising kamu di channel ini yang sudah saya post ya. Karena ini energi couple ya, bisa saja energi vice versa, interchangeable atau terbolak-balik. Apa harapan dia ke kamu Capricorn? Dan harapan kamu ke dia. Oke, Capricorn. Energi cinta couple. Ada 2 kartu. Oh, 3 kartu. Oke. The High Priestess dan The Hanged. Inti hubungan ini, tiga-tiganya nih inti hubungannya. Oke, inti hubungan kalian adalah divine timing, menunggu ketegasan masing-masing. Tetapi hubungan ini penuh dengan pengorbanan dan ketidakpastian. Hubungan ini penuh dengan manipulasi, penipuan, dan kecurigaan, strategi-strategi fiktif ya. Saling menipu satu dengan yang lainnya atau salah satu menipu yang lainnya dengan kata-kata cinta, sayang, dan janji-janji. Oke. Capricorn. Couple. Seven of Pentacles. King of Pentacles. Strength. Hermit, Prince of Pentacles, Ace of Cups, King of Cups, Ten of Wands, di bottom of the deck, Knight of Swords. Situasi di bulan April ada kemarahan, ada keputusan yang diambil secara tergesa-gesa dan terburu-buru, keputusan dadakan. Tanpa berpikir panjang, tanpa mendengarkan kedewasaan, ya, lebih kepada agresivitas, kemarahan, dan rasa kesal. Oke, Capricorn, ini energi kamu, ini energi dia. Oke. King of Pentacles, kamu saat ini sedang mempertimbangkan banyak hal di dalam kehidupan kamu. Banyak mikirnya untuk hubungan ini ke depannya seperti apa. Ada banyak hal yang kamu rahasiakan. Dan kamu juga mengabdi di keuangan, finansial. Apapun yang terkait dengan hubungan ini, kamu nilai dengan uang. Misalnya ketika kamu lama bersama dengan dia, kamu mikir, wah udah 1 harian nih saya bersama dengan dia. Kalau saya kerja, pasti saya udah dapat sekian-sekian. Jadi ada yang kamu perhitungkan di dalam hubungan ini. Dan kamu kayak nggak mau rugi di dalam hubungan ini ya, Capricorn. Kemudian dia dengan Seven of Pentacles menunggu perubahan kamu. Dia terus menunggu dengan sabar. Seven of Pentacles ini menanam banyak kebaikan di dalam hubungan ini. Atau menanam banyak energi di dalam hubungan ini. Mungkin kalau untuk dihitung pengorbanan di dalam hubungan ini sudah tidak terkira. Entah itu energi, air mata, kesabaran, bahkan uang materi udah nyampur jadi satu di dalam hubungan ini dari dia. Nah, kamunya di sini dengan King of Pentacles justru tidak ingin rugi. Kamu lebih memperhitungkan kerugian kamu daripada kerugian dia. Maaf ya, ini vice versa, interchangeable atau terbolak-balik nih. Oke. Okay. Kemudian dengan Prince of Pentacles, dia berharap, terus berharap agar ada aja kesempatan untuk bisa baikan, untuk bisa balikan, untuk bisa komunikasi lagi, untuk bisa berdamai ketika konflik. Dan dia berharap banget ke kamu, Capricorn, kalau kamu bisa mengambil keputusan terhadap penantian dia yang sudah sejak lama dia nantikan. Mengharap juga kamu bisa berubah, Capricorn. Dengan The Strength, dia sering mengendalikan emosinya, walau terkadang emosinya tidak terkendali, meledak ya, dan terjadilah perang kata-kata. Oke. Dengan adanya The Hermit, di bulan April ini atau ketika kamu menonton video ini, kamu akan lebih merenungkan tentang diri kamu, pengorbanan kamu. Dan Ace of Cups ini tentang harapan. Kamu memberikan harapan besar ke dia. Entah apa yang kamu janjikan kepada dia, tetapi harapan ini sangat besar bagi dia. The Hermit di bawah King of Pentacles ini energinya tidak begitu positif, karena yang kamu renungkan adalah kepentingan dan kebutuhan kamu, Capricorn. Baik. Dengan Ten of Wands, sebenarnya hubungan ini sudah penuh dengan beban ya, terbebani satu dengan yang lainnya. The Hermit ini juga mengarahkan kepada kamu, Capricorn, coba rasakan di dalam batin kamu, masih ada cinta nggak di dalam hubungan ini? Kalau nggak cinta, kenapa harus pakai strategi? Kenapa harus menipu diri atau menipu dia? Karena di matanya, kamu itu adalah King of Cups, terlepas apakah kamu laki-laki ataupun perempuan. Di matanya kamu adalah laki-laki ataupun perempuan yang penuh dengan perasaan kasih sayang. Dia mengharapkan kamu berubah menjadi seseorang yang empati, kasihan, respect terhadap dia, melihat pengorbanannya. Tetapi kamunya, King of Pentacles ya, malah terbebani di dalam hubungan itu. Ini sebabnya muncul Seven of Swords. Ada banyak strategi, tipu daya, manipulatif, kebohongan ya. Okay. Ingat, terbolak-balik ya, vice versa atau interchangeable. Dan kamunya juga, Capricorn, ngerasa hubungan ini udah lama, sehingga kamu juga berat kayaknya memutuskan hubungan ini. Jadi kamu memberikan harapan untuk dia. Misalnya tahun depan deh kita nikah. Ya tahun depan saya balik gitu. Atau apapun itu. Ada janji-janji yang merupakan harapan besar bagi dia. Mungkin pada periode ini nantinya dia akan menagih dengan Knight of Swords. Kapan dong Capricorn? Katanya kamu mau nikahin saya. Atau kapan dong Capricorn? Katanya kamu mau ngomong, ngenalin saya ke ibu kamu. Seperti itu ya. Okay. Atau bila sudah menikah ya, kapan kamu berubah, Capricorn? Ada ungkapan-ungkapan itu. Kita lihat harapan dia ke kamu ya, Capricorn. Harapan dia ke kamu, dia melihat kamu di mimpinya. Dia sangat sedih sekarang. Dia bisa mendengar bisikan kamu di pikirannya. Dia sudah sampai halusinasi nih ya. Kemudian dia menyembunyikan dirinya yang sebenarnya di hadapan kamu. Oke. Harapan dia adalah kamu bisa mengerti kesedihannya saat ini. Kamu bisa melihat dia juga di mimpinya kamu. Mimpi yang dikatakan di sini adalah impian atau visi ke depannya. Dia berharap kamu bisa melihat dialah sebagai seseorang yang bisa bersama dengan kamu di masa depan. Dia juga berharap bisa mendengar jeritannya, kata-katanya, suaranya di pikiran kamu. Karena dia sering menyampaikan kata-kata curahan hatinya. Kadang dia ngomong sendiri, kadang dia rekod di handphone supaya lepas beban hatinya. Dan dia menyembunyikan dirinya yang sekarang di hadapan kamu. Ya bisa saja dia menghapus air matanya ketika ketemu dengan kamu, atau dia menunjukkan bahwa dia kuat, dia masih sabar. Okay. Harapan kamu ke dia, kita lihat Capricorn. Yang pertama, dia udah serius, dia udah nangis-nangis, air mata sudah satu ember, kamu malah nganggap ini bercanda ya. Kamu tuh lucu banget, itu yang kamu ungkapin ke dia. Ya kata-kata ini bisa jadi sarkastik ya, kamu tuh lucu banget sih, atau aduh kamu lucu banget, kan berbeda intonasinya, berbeda artinya. Kemudian kamu menerangkan hidupku, apakah kamu sadar itu? Ini alam bawah sadar kamu, Capricorn. Kemudian kamu sangat tertarik dengan dia. Satu kartu lagi. Oke, kamu tahu kalian akan bersama. Capricorn, sebenarnya kamu juga berharap dia ini tidak terlalu serius di dalam hubungan ini ya. Tidak terlalu sensitif, tidak terlalu mendramatisir. Karena kamunya pengen nyantai di dalam hubungan ini. Kamu pengen rileks, kamu pengen ya menikmati hubungan ini dalam sensasional ya. Karena kamu juga tahu kok bahwa dia ini menjadi lentera di dalam kehidupan kamu. Dia penerang di dalam kehidupan kamu. Dan juga menjadi penghangat di dalam kehidupan kamu. Dan kamu mungkin tidak tahu apakah dia sadar atau enggak ya. Tetapi kalau kamu ingin dia mengetahui bahwa kamu juga menganggap dia berharga dalam kehidupan kamu, maka perlu ada tindakan yang lebih lanjut. Kamu perlu menunjukkannya. Karena dia tipikal orang yang senang banget ketika mendapat pujian dari kamu. Misalnya kata I love you, kata I miss you, atau kamu belikan sesuatu surprise. Okay. Dan kamu juga masih sangat tertarik terhadap dia. Masih suka dengan stylishnya, karakternya, okay. Tapi ya kamu tidak serius di dalam hubungan ini, Capricorn. Oke, kita lihat pesan dari universe ya untuk Capricorn atau dalam hubungan ini. Yang pertama ada respect, okay. Freedom, elevation, trust, kepercayaan. Kamu memiliki hubungan yang kuat dengan suara cinta jiwa kamu dan memiliki keyakinan pada intuisi kamu. Ketinggian, ego. Kamu membuat keputusan sadar untuk meningkatkan getaran cinta kamu. Ini kartunya agak filosofi, nanti akan saya korelasikan dengan energi yang terbaca ya. Kemudian freedom, kebebasan. Kamu melepaskan batasan yang dipaksakan sendiri atau batasan yang dirasakan melalui energi keterbukaan yang penuh kasih. Kemudian respect, saling menghormati ya. Kamu menghargai pendapat unik setiap orang di jalan menuju cinta. Oke, jadi hubungan ini disarankan untuk saling percaya dan pembebasan ya. Bebaskanlah hubungan ini dari penantian dan harapan-harapan palsu. Kemudian milikilah rasa percaya ya. Dan ego harus segera diperbaiki atau diruntuhkan. Salinglah menghormati. Okay. Kamu harus menghormati dia, dia juga harus menghormati kamu. Karena hubungan ini sepertinya hilang rasa respek ya, tidak menghargai satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kebohongan, menanti-nanti, artinya itu ada rasa sepele terhadap pasangan masing-masing ya. Kamu bisa saja, dia bisa saja. Oke? Baik, Capricorn, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share jika kamu suka video ini. Nantikan video selanjutnya, dan untuk video eksklusif silakan join membership, linknya ada di deskripsi video. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video. Thank you for watching, bye.